Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kacubata. Aduh.
Betungkat kadat basa bepegai pengatur perkara. Amin. Hidup Dayak. Hidup. Hidup Dayak. Hidup. Ini adalah hari yang bersejarah bagi kita semua, menentukan nasib kita semua, seluruh peladang di Kalimantan. Dan hari ini prosesnya cukup panjang. Bagaimana kita memulainya dari tahun lalu, kurang lebih 8 bulan kita memproses kegiatan ini. Dan saya selaku ketua DAD mengawal ini bersama dengan rekan-rekan organisasi dan kita semua, seluruh masyarakat. Saya tidak mau hari ini yang merupakan final dari semua proses ini diciderai oleh oknum-oknum ataupun sekelompok-kelompok orang yang ingin mengacaukan perjuangan kita. Jangan sampai ada penyusup. Jangan sampai ada yang ingin mengacaukan pergerakan kita. Dan kita doakan semoga apa yang kita harapkan hari ini, kita doakan selama ini, kita perjuangkan selama ini, berhasil dan dijawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Saya sudah ditanya, jangan mengerahkan orang, tetapi mereka datang sendiri. Betul. Oleh sebab itu, kami ingin suara-suara kami ini didengar. Kadang saya menangis, Pak. Dalam minggu ini saya bergumul sekali, bagaimana nasib mereka. Orang tua kita yang hanya karena perladang, mereka harus mengikuti proses seperti ini. Rasanya tidak mungkin, Pak. Oleh sebab itu, hari ini kami mohon hati nuraninya ditunjukkan bagi seluruh masyarakat peladang yang ada. Oleh sebab itu, kita hari ini ingin mendengar putusan yang akan disampaikan oleh hakim. Saya berucapkan terima kasih kepada semuanya. Tadi saya sudah dengar spirit, semangat, damai dari semua yang ada di sini. Ini yang paling utama semuanya. Ya. Ini yang betul-betul saya apresiasi kepada semuanya, karena perjuangan dari rekan-rekan semuanya sini dari sudah lama sekali, dari bulan November sampai hari ini, dari bulan November sampai sekarang, aksi damai. Silakan menyuarakan aspirasi masing-masing. Kami aparat di sini berada di tengah-tengah masyarakat, tujuannya untuk sama-sama melindungi rekan-rekan semuanya. Kami dari TNI sini bukan musuh, kita bersaudara. Ya, kita semua bersaudara, kita sama-sama menjalankan ini dengan damai supaya apa yang diharapkan rekan-rekan semuanya dapat tercapai. Nah, oleh sebab itu atas nama jajaran Pemda tentu kami berharap aksi kita berjalan lancar, damai, dan tujuan kita tentu sama. Semua nanti sesuai dengan harapan kita, baik yang akan mendapatkan putusan maupun kita semua yang akan melaksanakan aksi damai. Oleh karena itulah Bapa kami, semua acara ini kami serahkan kepadamu. Engkaulah Maha Bijaksana, Engkaulah Maha Adil, Engkaulah pencipta kami, Engkaulah yang menuntun seluruh perjuangan kami. Kami percaya kalau demi keadilan, demi kebenaran, Engkau semua mengaturnya. Oleh karena itu, semua perjuangan tidak ada artinya tanpa bantuan, bimbingan darimu. Allah Bapa kami kasih, inilah doa yang sederhana ini kami ucapkan, kami ungkapkan dengan tulus ikhlas, dan semua ini kami serahkan kepadamu. Dan kami mohon sehingga hari ini adalah hari yang sungguh mengembirakan bagi semua orang karena kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
nyata dalam kegiatan kita hari ini ditutup oleh begitu ramai manusia. Saya sangat yakin apa yang kita lakukan ini akan dijawab oleh Tuhan pada hari ini. Kalau kena belakang di penjara, kita buat kemerdekaan kita sendiri. Dengan cara kita siap mati, siap demi belakang, siap. Tabik tonton asik, ampun tonton ulu. Kami bertabik selama sana penyari. Kalau minta pun dengan suku jenuh, bertongkat ke arah masa, berpegang kepada Tuhan berkata, itu supaya kita rakyat jaya bersatu. Selanjutnya mungkin dari PMKRI, ada yang mau disampaikan PMKRI, Pemuda Katolik. Saya Ketua Umum Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Erkun Lanus Didi. Dalam hal ini kita meminta kepada pengadilan dengan singkat kata putus bebas. Setuju? Tidak ada kata lain selain putusan bebas. Karena memang peladang adalah, memang itulah pekerjaan kita. Ladang bukan, ya. Ladang bukan penjahat. Setuju. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kalau kita harus kalah, berarti selesai sudah gawai daya kita. Betul. Bagaimana gerakan kita hari ini? Tunggu! Kalau 4 jam kita tunggu, enggak? Tunggu! Kalau 7 jam kita tunggu? Tunggu! Dayak itu damai. Tetapi kami juga tidak mau dayak itu diusik. Ya? Saya pastikan hari ini sesuai dengan laporan, karena saya adalah Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Sintang, ada 391 desa. Dipastikan hari ini sudah akan hadir 171 desa yang akan hadir pada kegiatan ini. Apapun yang menjadi perjuangan kita hari ini adalah harga mati dan ini adalah harga diri kita orang raya. Kami minta kepada kawan-kawan semua, rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini memiliki semangat yang sama. Mari kita jaga juga keamanan dan ketertiban, tetapi kita juga harus memperjuangkan hidup kita. Karena hari ini apabila kita kalah di pengadilan, maka saya tidak akan tahu apa yang terjadi. Jangankan yang lain, aparat pun kita labrak. Jangan pernah takut. Kita ini bagian dari negara. Nenek moyang kita ini juga pejuang zamannya dulu. Ya? Tidak ada yang bisa merdeka di daerah kita ini sendiri-sendiri. Kita ini berjuang sama-sama. Mari kita rebut hari ini, merdekakan petani. Kita terus lanjut untuk berladang. Tidak ada kompromi. Apabila terjadi nanti kalah di pengadilan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita, semangat kita pada hari ini diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita ini adalah pejuang-pejuang daya yang kita harapkan mampu untuk memberikan sesuatu yang adil, yang bijaksana, menyangkut nasib dan masa depan kita bangsa Dayak. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Perlu diketahui oleh siapapun yang mendengar pada pagi ini, semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak pernah mendengar Dayak itu memberontak terhadap negara. Sampai saat ini tidak pernah ada kalimat kata-kata orang Dayak untuk keluar dari NKRI, tidak pernah ada. Berapa kali presiden pun tidak pernah orang Dayak banyak menuntut. Bahkan sampai saat ini tadi senior kami Pak Niko mengatakan, sekalipun tidak diberikan jatah menteri di negara Indonesia, Dayak tidak pernah memberontak. Bahkan Dayak memberikan tanahnya untuk ibu kota negara Indonesia. Apakah dengan kegiatan hal yang besar Presiden Jokowi ini hanya gara-gara keputusan hakim untuk menghukum
bayar dengan tidak boleh berladang, akibatnya adalah agenda besar bangsa Indonesia bisa terganggu dengan ibu kota negara Indonesia yang baru. Kami tidak mau itu terhalang atau terganggu. Kami minta keputusan hakim, pelarang harus dibebaskan. Bila orang Dayak diponis tidak bersalah, tidak boleh ada dilarang untuk berladang, mau makan apa, kerja apa? Dari zaman dahulu kami orang Dayak memang pekerjaannya berladang. Tidak pernah mengatakan kabur asap itu terjadi. Bahkan itu perusahaan-perusahaan yang banyak membuat asap itu lebih tebal. Terpujilah engkau ya Allah semesta alam. Adil kata leno batu ramin kak saruga bas sengat kak jubata. Pelarang! Bebaskan! Daya! Bebaskan! Ah, mantap! Daya! Ura! Mantap! Daya! Salam satu darah! Melalui Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui leluhur-leluhur kita, hakim akan diketuk hatinya. Dan peladang sebagai perwakilan kita yang sedang duduk di bangku pesakitan akan bebas. Jika keputusan sudah ada di pihak kita, maka kita akan berikan apresiasi kepada negara. Kami siap menyanyikan lagu Indonesia. Sudah! Sekali lagi, Dayak dan peladang tidak pernah jadi teroris. Betul! Sikap tergantung dari hasil keputusan kami. Untuk tidak menunda-nunda. Bebaskan langsung. Bebaskan peladang. Karena pada sidang tuntutan ini ada 14 siswa baca, maka kurang lebih 3-4 jam. Bagus itu. Ketentuan tahun 2009 pada pasal 69 ayat 1A dan 4 dan ayat 2 dari pasal 69 menyatakan bahwa membuka lahan boleh dengan cara dibakar untuk masyarakat peladang, masyarakat tradisional, asal dilakukan dengan kearifan lokal. Polda sudah menghadap gubernur dan sebagainya, semua sepakat bahwa tahun depan tidak boleh ada lagi penangkapan terhadap peladang. Gubernur Kalimantan Barat segera tahun ini menerbitkan peraturan gubernur yang membolehkan peladang membakar lahan yang maksimal 2 hektar. Saya besar untuk teman-teman, mari kita bersinergi dan kuat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan hari ini. Karena kita mengawal dan akhirnya kita bisa kita dapat. Karena itu bermartabat. Setuju? Pelarang bukan penjahat. Katalino, Batremen Kak Surga, Basengat Kak Jubata. Kami tim penasihat hukum. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Sudah berjuang dan sudah pada hari ini tanggal 9 Maret 2020 sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sintang. Para 6
para keenam terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Mereka dibebaskan. Meladang itu benar menurut hukum. Tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Karena meladang adalah merupakan kearifan lokal. Sekali lagi, kepada saudara-saudaraku, supaya pulang dengan damai, karena kita bebas untuk berladang. Dan kami sudah mendengar juga dari kami tim penasihat hukum juga menerima putusan pengadilan. Jaksa penuntut umum juga menerima putusan pengadilan. Nah, untuk itu sekali lagi, saya minta kita harus bubar. Kita harus membantu keamanan. Biar kita pulang tertib dengan damai. Ya, pulang dengan tertib dengan damai. Dan selamat jalan kepada kita semua dan terima kasih atas dukungan kita semua.